Kebakaran hebat melanda satu rumah di Dusun Maleber RT Maret 04 Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Kamis, 24 Agustus 2023, dini hari. Saat musibah kebakaran terjadi, penghuni rumah sedang tertidur pulas. Beruntung, mereka segera terjaga dan menyelamatkan diri. Namun, si jago merah dengan cepat berkobar dan melumat habis bangunan rumah beserta isinya. Rumah seluas 100 meter persegi yang terbakar itu milik Idul Okmili Sihte, 48, Kepala UPT Damkar Dharmaraja, Dadan Johansyah, mengatakan pihaknya menerima laporan musibah kebakaran tersebut sekira pukul 0.53. Setelah menerima laporan, kata Dadang, satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Ia mengatakan, kebakaran juga menghanguskan 6 sepeda motor, perhiasan, dan dokumen penting. Belum diketahui apa penyebab terjadinya musibah kebakaran ini. Akibat kejadian ini, kata dia, pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian sekitar 500 juta rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!